Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu wa sallamuhu wa astaghfiruhu. Wa a'udhu billahi min syururi anfusina wa min syaiti amalina. Yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, rahmat dan kesempatan kepada kita bertemu di bulan Ramadan tahun ini dan kita bisa melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-10 dan ke-11 dan keluar puasa kita mendapat ke-9. Mudah-mudahan kita bisa sampai akhir di bulan Ramadan kita dan kita berjumpa lagi di hari Ramadan yang akan datang. Sebelum melaksanakan sholat tarawih berjamaah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, infak pada malam ke-10 yaitu sebesar 457.500. Total jumlah infak dari malam sholat ke-10 adalah 4.641.000 rupiah. Jumlah uang yang hasil. Terima kasih untuk terima kasih dan berikan yang bapak-bapak ibu dan para pencetakan mata ibu dan Allah ini Allah baru terkenakan anak pahala yang berlipat lipat dan amin di awal hari ini. Untuk imam malam ini bahwa akan dipimpin oleh imam kali kita adalah Pak Jaya Alhamdulillah yang sudah datang melewat kalau saya bapaknya beliau. Dan untuk pada malam ini nanti akan diberikan oleh Haji Kirmat, Profesor Haji Kirmat. Dan beliau sudah datang, alhamdulillah. Jadi kita kosong, beberapa hari yang lalu kosong nih, tutupnya, absen semua. Mudah-mudahan malam ini ada pembicaraan kembali bagi kita. Untuk yang akan datang malam besok, untuk insya Allah akan dipimpin oleh Ustaz Prawiyo. Yang teman-teman terakhirnya Bapak Ayu Saifi. Mudah-mudahan Bapak berdua besok bisa hadir dan bisa memberikan tutur dan penerima. Demikianlah pengumuman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.